isu-isu dalam menghadapi krisis ekonomi global. Kita mendapat insight awal ada beberapa kelemahan asas. Pertamanya menangani defisit sudah jelas, walaupun jurannya akan berkurangan daripada 7.4% dari satu kenyataan bahawa pelaburan kita menjunam. Ini angka yang cukup mengejutkan. Dari 19.7 bilion ringgit diumumkan tadi kepada 3.36 bilion ringgit. Dan ini satu angka yang harus disiasat dan diteliti kerana ini tidak selaras dengan perkembangan negara atau utamanya negara China, India yang meningkat pelaburan akhir-akhir ini. Sementara beberapa kemudahan lain diberi kepada rakyat, tetapi beberapa beban baru, umpamanya charge perkhidmatan kad kredit itu akan terpaksa ditanggung oleh 2 juta rakyat berbanding dengan beberapa kemudahan kecil yang diberikan. Ini kerana jumlah pendapatan kerajaan umumnya merosot dan pengurangan belanjawan umpamanya pembangunan itu turun 11.2%. Dan ini membimbangkan kerana bila pendapatan merosot, belanjawan tidak meningkat, maknanya kita tak dapat mempertahankan base pertumbuhan yang dijangka. Saya juga agak terkejut kerana ucapan belanjawan tidak menyebut langsung sektor pertahanan, kementerian pertahanan. Dan selepas menang bagian final, maka pasukan tentera dilupakan. Baru sangat dilupakan, saya tak terang sebut. Dan sepanjang ingatan saya, ini kali pertama ucapan belanjawan yang tidak menyebut dan tidak mengucapkan penghargaan atau juga apa-apa projek berkaitan. Jadi ini kesan awal kita. Kebimbangan satu lagi ialah kerana penjualan aset utama kerajaan, tanah-tanah meraih di sekitar wilayah persekutuan dan pinggir. Kita bimbang kerana proses ini selalu tidak terus. Kroni mana, keluarga mana yang akan dapat membangunkan aset tanah yang begini penting dan kritikal di wilayah khazanah negara nak diswastakan. Dan saya tuntut supaya hal ini diberikan. Saya ingin yang sebenar awal umumnya saya ada dapat tawaran diberikan yang dengan negara yang disebut dalam tersebut.
Maksudnya kita dalam dalam kokpen adalah 5% dibandingkan 84% di Singapura, 64% di Japan dan 1% di Korea. Jadi pencapaian itu satu yang tepat. Menyerangkan saya juga menunjukkan pencapaian kokpen dan Korea. I know one important stated announcement in terms of the attempt. I'm sure the Malaysia remain more competitive and reduce waste. But actions make it louder because you see there's no strong commitment on the issue of governance. And you have seen the general support and commend the next day government in Islamo and the other political states. You see the waste, the level of corruption, leakage is horrendous. So you can now millions and billions of dollars per ministry of sector. But we are not convinced. But the best to ensure that implementation can be done efficiently, reduce waste and corruption. They can have new measures. They can announce additional staff even for the police force to reduce crime. I'm going to go on.